Oke. Selesai melaksanakan sholat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina habibina sayyidina wa jundina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Nabi Sabah adalah suatu bangsa yang besar ribuan tahun yang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wilayah Sabah terletak di negeri Yaman sekarang ini. Sabah adalah suatu negeri yang ibu kotanya pada waktu itu bernama Maghrib. Di sekitar kota Maghrib itu penduduknya diberi kelebihan oleh Allah. Sampai sekarang bahasanya tetap negeri yang kemarin pahlawan Jinawi, Toto Tenggerok Pertulang Harjo. Negeri yang kemarin pahlawan Jinawi ini disebut makmur. Segala apa yang ditanam tumbuh dengan subur. Seorang penduduk sampai pada waktu itu tidak perlu mempunyai tanah berhentak-hentak. Cukup mempunyai beberapa meter saja di belakang rumahnya. Ditanami dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau dia keluar pintu belakang dengan menjunjung makmur di atas kepalanya sampai keluar dari pagar yang terakhir beberapa meter di belakangnya, penuhlah makmur itu dengan buah-buahan karena suburnya negeri Sabah ketika itu. Di dalam Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa negeri Sabah ini dengan nama Surah Sabah. Ini bisa dibaca di Al-Quran. Dan tiga ayat yang menceritakan proses Sabah yaitu berbunyi Laqad kana li Sabah fi masakinihim kayatun jannatani an yamini yashimani. Sesungguhnya ada suatu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada penduduk Sabah sebagai tanda kemurahan Allah. Ada dua kubur di sebelah kanan dan kiri. Ini dalam surah Sabah 15. Kemudian di kanan kiri kubur itu ada satu sungai yang membelah kota Sabah, dan di kiri kanannya tanahnya subur di tanah buah-buahan sehingga hampir tidak ada lagi orang yang miskin di negeri Sabah ketika itu. Semuanya menjadi orang yang kaya raya. Kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Sabah. Perintahnya hanya dua saja, yaitu perintah Allah kepada mereka, "Kulu bil ghadhi rabbikum washkuru wa la." Makanlah kamu dengan senang dan riang gembira segala nikmat yang diberikan Allah kepada kamu, dan bersyukurlah atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kamu. Inilah isi surat Sabah 15. Tidak banyak yang diminta Allah, bersenang-senanglah tapi syukuri apa yang saya beri kepada penduduk Sabah ini, nikmat hidup yang senang itu. Tapi jangan seperti mereka, telah lupa daratan, tidak pandai bersyukur kepada yang memberi nikmat, sehingga negeri Sabah pada waktu itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam surah Sabah ayat 16 ba'udatun ghaibatun warbun rohun. Ini predikat yang diberikan Allah kepada negeri Sabah, negeri dan negara yang penuh segala macam kebajikan. Maka di negeri itu dinaungi oleh keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat-Jumat dari Allah, sejarah telah lewat. Daripada bangsa Sabah, kemakmuran hidup mendatangkan suatu penyakit yang besar. Mereka lupa daratan dengan kenikmatan hidup yang melimpah ruah itu. Mereka lupa segala-galanya. Penduduk Sabah berubah membangkang. Kalau dulunya menjadi orang yang baik-baik semuanya, sekarang kebalikannya, jadi orang buruk akhlaknya, juga menjadi rusak moralnya. Mereka lupa kepada Allah yang memberi nikmat yang besar itu. Nafsunya tinggi, tidak terbatas. Bukan Allah memimpin hidupnya, tetapi mereka mencari aliran kepercayaan lain, setan dan iblis, untuk memuaskan nafsu mereka. Di saat puncak keagungan bangsa Sabah sudah benar-benar memuncak, Allah berfirman kepada penduduk Sabah dalam surah Sabah ayat 16, wa amara
فاقتلوه فأسرنا عليهم سيل الغريم وبلد داود جنتيهم جنتين يبلتي وقلب حد وأتل وشيء من سدر قليل. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim atas mereka bahan di sini berbinasa. Dan kami tukarkan dua kebun mereka itu dengan dua kebun yang mempunyai buah yang pahit dan pohon cemara yang banyak durinya. Sungai besar yang membelah kota Sabah, bendungan yang besar hancur tersapu semuanya. Yang ada di atas permukaan tanah itu hancur semua. Terus tumbuh makmur, apa yang di dalam tubuh. Waktu itu tidak semakin pupuk, sungai di kanan kiri yang dulunya mendapat punya syukur diganti dengan Allah menjadi padang pasir yang tandus. Hanya tumbuh di atas pohon yang berduri yang tidak dimakan oleh binatang pun, apalagi manusia. Ini gambaran di surat Sabah kepada kita. Salah satu sebab berusaha pada waktu dahulu itu menjadi bahagia dan kaya raya, makmur dan punya syukur, karena mereka bersikap sabar dan pandai bersyukur. Hancurnya berusaha karena mereka kufur kepada nikmat yang diberikan Allah saat itu. Inti persoalan yang terletak kepada yang baik atau buruk di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kita semua. Ya in syakartu lahazina akur walain kafartu lahazina lahazina. Jadi kalau kita mau bersyukur atas nikmat Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kita. Tapi kita kalau kufur ke nikmat Allah, siksa Allah sangat. Jemaah-jemaah dari Makkah, dalam sebuah hadis juga dikatakan dari Abu Barakah, apabila Rasulullah menemukan sesuatu yang menggembirakan hatinya atau disampaikan kepada sesuatu perintah sukacita, maka beliau melakukan sujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ketentuan syariah, sujud syukur itu adalah satu di antara tata cara mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat kalau ada pemain bola, pemain tinju Islam, ketika dia mendapat kebenaran, dia langsung sujud. Itulah sujud syukur yang dia lakukan. Tapi tidak cukup dengan itu, tanpa kita mengerjakan perintah Allah yang lima waktu. Pada hadis yang tercantum di atas jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sujud syukur apabila dia menemukan sesuatu yang menggembirakan hatinya atau mendapat berita suka cita. Memang dalam situasi yang demikian, sering-sering Rasulullah melaksanakan sujud syukur. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas diterangkan bahwa pada satu hari Rasulullah melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah bersama-sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berhenti untuk istirahat. Pada kesempatan itu Rasulullah SAW menadahkan tangan memohon doa. Kemudian dia sujud yang berlangsung dalam waktu agak lama. Setelah beliau bangkit dan sujud, ditadahkannya dari tangannya ke atas bermohon kepada Ilahi. Tiga kali beliau melakukan hal itu berturut-turut. Setelah selesai, Rasulullah SAW menceritakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa dalam sujud dan berdoa itu beliau memohon agar umatnya diberikan syafaat, diberikan pertolongan oleh Allah di akhirat. Allah memberikan petunjuk kepada beliau, itu akan dikabulkan Allah sepertiganya. Karena beliau amat kian sekali atas permohonan yang dikabulkan Allah, maka beliau
dia Allah kerjakan sujud syukur lagi. Dalam sujud syukur yang kedua ditunjukkan pada beliau bahwa sepertiga syafaatnya masih ketinggalan dikabulkan Allah. Makanya untuk itu beliau menadahkan tangan 3 kali dan sujud syukur yang ketiga Allah melengkapi permohonannya untuk menerima syafaat. Untuk itulah kepada kita, jangan bosan untuk bersyukur kepada Allah. Jangan nanti baru berzikir 1000 kali sudah merasa itulah dia. Ada yang 3000, padahal Allah ketika itu memberikan kepada kekasihnya Rasulullah apa saja yang Muhammad minta. Ketika Muhammad sujud syukur sampai lecet keningnya, sampai dengkulnya membengkak, apa kata sahabat, ya Rasulullah, kok moyo kali minta sama Allah padahal kamu adalah kekasih Allah. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Afalah aku muhammadan syukur, apakah aku tidak patut menjadi orang yang tahu bersyukur. Itulah salah satu bagaimana di maulidnya Rasul ini kita bisa mengingat apa yang dilakukan Rasul. Rasul saja meminta kepada Allah bolak-balik, sementara Allah sudah mengatakan kekasih. Kurang lagi kita yang banyak meninggalkan perintah-perintah Allah dan kelakuan yang kita lakukan. Kemudian berdasarkan kata sunnah Nabi itu tidak heran apabila para sahabat sering-sering melakukan sujud syukur mengikut apa yang dilakukan Nabi tatkala mereka mendapat nikmat atau memperoleh berita yang menggembirakan. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq juga melakukan sujud syukur ketika mendengar berita bahwa Musyaikh Abdul Khattab sudah mati terbunuh dalam satu peperangan. Jadi kalau ada musuh Islam yang mati, boleh kita sujud syukur, bersyukur kepada Allah bahwa musuh Islam yang terbesar telah Allah cabut nyawanya. Hari ini kita sama berdoa bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang tidak ada hari yang ditunggunya kecuali rudal-rudal dari Israel. Kalaulah itu yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita di sini hanya bisa berdoa, dan adanya ada berita-berita jangan terus ditangkap karena itu mungkin berita hoax, tapi berita yang tidak benar yang menunjukkan bahwa Israel mampu akan mengusir Yahudi di Palestina. Rame-rame kita sujud syukur menunjukkan bahwa kita keluar kepada Allah dan Allah mengabulkannya kepada minta kita. Tata jadi syukur tidak sulit, hanya sujud rendahkan tawadhu, meletakkan keinginan tangan, kemudian kalau perlu diberi ucapan alhamdulillah dalam dimanamin, bahkan mau diselesaikan sampai membaca walau tolin, tapi dari lubuk hati yang sangat dalam. Makanya kalau kita lihat orang yang sujud syukur spontan dalam bahan orang siap sujud, dia bangkit hanya membacakan alhamdulillah dalam dimanamin. Tapi itu saja pun kadang kita terluka, tidak punya apa-apa modal, tidak baik, dan sangat mudah di mana kita terduduk, di mana kita berdiri, mendapatkan berita gembira. Sujud syukur menunjukkan kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian itulah yang dapat kami sampaikan. Sama-sama kita mencoba untuk rendahkan diri tawadhu di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan dan menjawabkan minta kita. Tidak ada bacaan yang khusus pada waktu itu. Nanti gara-gara itu apa yang dibocok, apa yang nanti. Sujud saja, lakukan sujud syukur itu menurut penjelasan jumhur ulama. Cara melakukan sujud syukur itu adalah dengan mengucapkan takbir. Allah Akbar, boleh. Kemudian sujud, setelah itu bangkit dari sujud dan terus memberi salam.
silang-silangkan aja. Ada juga ulama yang berpendapat tidak perlu dimulai dengan takbir dan disyahid dan salam, tapi cukup dengan bersujud saja, kemudian bangkit dan duduk kembali. Para pelaku ilmu Al-Qur'an yang hakim, para fa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa jibril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum, tilawatahu innahu huwas samiu alim, wa qul rabbi ighfir warham.